A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wahda wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Sahabat Ferry Channel rahimakumullah. Fenomena datangnya pengungsi Rohingya ke Aceh yang awalnya permasalahan kemanusiaan akhirnya dikait-kaitkan dengan agama, dikaitkan dengan saudara seiman. Terlepas dari itu semua, setelah datang begitu banyak pengungsi dari Rohingya ke Indonesia, kita kemudian bertanya-tanya, siapakah sebenarnya mereka? Dari mana asalnya mereka? Dan kenapa mereka Rohingya lari dari negeri mereka? Maka kita akan bahas asal-usul Rohingya pada pembahasan hari ini. Ikhwata, orang-orang Rohingya ini, mereka merupakan penduduk dari Myanmar yang berada di kawasan negara bagian Rakhine, atau dikenal juga dengan nama Arakan, di mana Arakan ini berbatasan langsung dengan Bangladesh. Konflik orang Rohingya dengan orang Myanmar, khususnya dengan etnis Rakhine, itu sudah terjadi jauh-jauh hari dari era kerajaan kolonialisme dan pemerintahan Burma hingga Myanmar. Nah, masalahnya adalah negara bagian Rakhine ini merupakan kawasan yang mayoritas beretnis Rakhine atau Arakan yang menganut Budisme. Sedangkan etnis Rohingya itu adalah Muslim dan minoritas yang dianggap imigran ilegal dari Bangladesh. Orang-orang Rakhine Myanmar itu menganggap jika orang-orang Rohingya adalah imigran dari Bangladesh yang dibawa oleh kolonial Inggris dulunya. Jadi dengan kata lain, orang-orang Rohingya ini dianggap bukan orang asli Myanmar. Nah, karena Rohingya dianggap bukan orang asli Myanmar, orang-orang Rohingya dari dulu tidak dianggap sebagai warga negara oleh pemerintahan Myanmar. Maka tentu mereka kesulitan untuk mendapatkan akses fasilitas pemerintahan Myanmar. Sehingga hal itu membuat mereka menjadi warga kelas 2 dan memicu diskriminasi karena juga dianggap imigran ilegal. Orang-orang etnis Rakhine juga merasa kehadiran orang Rohingya itu bisa mengancam populasi orang-orang Buddha di sana, khususnya Buddha Rakhine, serta juga mereka khawatir menimbulkan persaingan ekonomi dan politik. Orang-orang Rakhine itu memandang orang-orang Rohingya ini kan imigran, dan kalau begitu mereka tidak boleh merebut sumber ekonomi yang ada di kawasan Arakan yang menurut orang Rakhine, karena itu adalah kawasan ekonominya orang Buddha Rakhine. Nah, kondisi inilah yang kemudian terakumulasi dan menjadi komplikasi hingga memicu konflik dan gesekan sosial. Maka terjadilah penganiayaan, diskriminasi, pemerkosaan, penjarahan, bahkan sampai pembantaian. Sampai ikhwata, genosida pun kerap terjadi di sana. Jadi bisa dikatakan, mereka ini sejak era kolonialisme Inggris sampai sekarang tidak mengenal kehidupan yang ideal. Dan itu tentu berdampak kepada mereka dari segi sosial, psikologis, moral, dan segala aspek kehidupan Rohingya yang ada sekarang ini. Jadi ikhwata, apa yang terjadi dengan orang Rohingya itu bukanlah hal yang baru yang sekarang-sekarang ini saja terjadi. Dan di pada hari ini kita akan mengulas secara kronologis bagaimana sejarah menderitanya orang-orang Rohingya dari dahulu. Di sini kita hanya membahas kronologi sejarahnya saja untuk memahami kenapa ada pengungsi Rohingya yang datang ke Indonesia. Ikhwata, permasalahan orang-orang Rohingya ini itu adalah soal apakah Rohingya ini adalah penduduk asli di kawasan Rakhine di Myanmar atau mereka ini adalah para pendatang. Kalau kita lihat dari sejarah, pada abad ke-15, kerajaan Buddha Arakan yang ada di Rakhine itu pernah tertarik dengan tradisi dan budaya Islam yang dibawa oleh kerajaan Benggala dan kerajaan Mughal melalui Bangladesh. Raja Arakan ketika itu yang bernama Naramehla, yang walaupun beragama Buddha, dia sangat terobsesi dengan tradisi Islam. Sampai-sampai dia mengganti namanya itu menjadi Sulaimansyah, walaupun dia itu adalah seorang Buddha. Nah, dia juga membangun masjid menggunakan koin Islam dan memandukan budaya Buddha dan Islam di sana. Kerajaan Arakan ini itu berdiri dari tahun 1430 sampai tahun 1784,
yang secara bersamaan diyakini juga banyak orang-orang Islam yang menetap di kawasan Rakhine ini pada waktu itu. Buktinya dengan ditemukannya Masjid Makam Badr, yakni sebuah kuil kuburan Sufi di Akyah, yang mana kawasan itu sekarang ini disebut Sitwe. Nah, dahulu kawasan Rakhine atau Arakan ini itu tidak termasuk bagian dari teritori kerajaan dari etnis Burma Myanmar, melainkan Rakhine bergabung dengan kawasan teritorinya yang saat ini disebut Bangladesh. Hingga akhirnya pada tahun 1784, Raja Burma dari dinasti Konbaung yang bernama Bodaupaya, dia menyerbu Arakan dan menghancurkan peninggalan-peninggalan mereka termasuk situs-situs Islamnya. Nah, dengan jatuhnya kawasan Rakhine atau Arakan ini ke tangan etnis Burma, maka kawasan Rakhine ini kemudian dianeksasi dan dikuasai oleh bangsa atau etnis Burma, etnis yang sekarang ini menguasai Myanmar. Kemudian 40 tahun setelahnya, tepatnya pada tahun 1824, Inggris kemudian mencoba menginvasi kerajaan Burma Myanmar, yang saat itu Inggris juga telah menguasai kawasan India dan Bangladesh. Nah, pada saat inilah orang-orang Myanmar menganggap jika Inggris telah membawa masuk banyak orang Bangladesh ke kawasan Rakhine, yang kemudian belakangan disebut sebagai orang-orang Rohingya. Nah, ketika Perang Dunia Kedua itu pecah, Jepang kemudian menginvasi Burma, Myanmar dari kekuasaan Inggris, khususnya di kawasan Rakhine. Nah, Jepang ketika itu menggunakan propaganda nasionalisme untuk mempengaruhi kaum nasionalisme Buddha Burma agar mau melawan Inggris, agar mau melawan imperialisme Barat. Seperti itu propagandanya. Nippon! 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 Sobama! 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 Nah, sebaliknya ikhwata, Inggris kemudian mempersenjatai penduduk setempat, khususnya warga Rohingya, untuk menghalau pasukan Jepang yang ketika itu bersekutu bersama kaum nasionalisme Burma. Akhirnya terjadilah pembantaian Arakan pada tahun 1942. Pembantaian yang luar biasa, di mana umat Islam Rohingya dan India itu dibantai, diperkosa, dan diusir ke Bangladesh oleh pasukan Jepang dan nasionalisme Burma. Nah, efek dari pembantaian oleh nasionalisme Burma Myanmar ini kemudian melahirkan pandangan buruk terhadap orang-orang Rohingya yang dikira oleh mereka ketika itu merupakan orang etnis yang pro-Inggris. Singkat cerita ikhwata, 20 tahun kemudian ketika Myanmar itu merdeka pada tahun 1962, diktator militer Jenderal Ne Win itu mengambil alih pemerintahan dan mulai melaksanakan agenda nasionalisnya. Yang mana di saat bersamaan, kondisi orang-orang Rohingya itu juga belum jelas gimana nasibnya. Apakah akan dilindungi oleh pemerintah Myanmar atau tidak? Akhirnya, orang-orang Rohingya ini terpaksa mereka itu membuat pasukan nasionalismenya sendiri, seperti Front Kemerdekaan Rohingya atau RIF, dan Tentara Kemerdekaan Rohingya atau RIA. Gunanya adalah untuk melindungi komunitas mereka dari ancaman militer yang sewaktu-waktu bisa saja terjadi dan mengancam mereka. Namun ikhwata, ternyata benar saja. Pada tahun 1978, Jenderal Ne Win itu melakukan operasi yang disebut Nagamin, yakni operasi untuk membersihkan Myanmar dari imigran gelap dalam tanda kutip, warga Rohingya yang tidak dianggap sebagai bagian dari warga Myanmar, beserta juga dengan kelompok-kelompok nasionalisme dan kelompok militer Rohingya lainnya. Akhirnya, operasi ini membuat ratusan ribu orang-orang Rohingya yang ada di Arakan itu kembali mengungsi ke kawasan Bangladesh. Namun, ketika itu, pemerintahan Bangladesh dan Myanmar itu membuat perjanjian, membuat kesepakatan, yang akhirnya 1.800 orang Rohingya itu dapat kembali lagi ke kawasan Rakhine, ke kampung mereka. Nah, beberapa tahun kemudian, tepatnya pada tahun 1982, Jenderal Ne Win itu merancang undang-undang yang mendaftarkan etnis-etnis mana saja yang dapat disebut sebagai warga negara Myanmar, dan Rohingya itu tidak termasuk di sana. Yang mana artinya orang Rohingya sejak saat itu sudah tidak diakui dan dianggap bukan warga dan tanggungan pemerintahan Myanmar. Nah, dengan tidak didaftarkannya etnis Rohingya sebagai kewarganegaraan, itu berarti keamanan mereka itu terancam karena mereka tidak dilindungi oleh pemerintah dan mereka tidak memiliki payung hukum. Jadi bisa-bisa saja mereka itu dibunuh, diperkosa, dan dijarah. Namun pelakunya itu tidak bisa digugat secara hukum. Nah, dalam kondisi genting yang seperti ini, pada tahun 1882, maka lahirlah pasukan Rohingya, Solidarity Organization atau RSO.
sebagai bentuk kekecewaan sekaligus sebagai front pertahanan Rohingya untuk melindungi warga mereka. Nah, akan tetapi pemerintahan Myanmar itu melihatnya berbeda. Mereka menganggap bahwa RSO ini itu sebagai kelompok militan separatis yang akan mengancam kedaulatan Myanmar. Nah, akhirnya pada tahun 1991, pasukan Myanmar melancarkan lagi operasi yang bernama Pitaya untuk menumpaskan mereka, yang secara bersamaan juga berefek pada warga sipil. Jadinya orang-orang Rohingya ini terluntang lantung. Sebagai warga negara Myanmar, mereka tidak diakui. Ke Bangladesh juga tidak diakui. Ketika mereka mau membela hak-hak mereka, mereka dianggap separatis. Mau melawan pun dianggap teroris. Jadi serba salah mereka. Bisa dibilang konflik Rohingya dengan Myanmar ini adalah konflik etnis, sama seperti kasus Uighur di China, walaupun tidak sepenuhnya mirip. They claim that all of the Muslims are terrorists, but till now there is not a single proof of it. 96% of the population is scarce for the 4% Muslim. We Muslims live here for generations, for decades, for centuries. Now all the ethnic minorities are suffering. Some monks came into this compound and destroyed inside the mosque. A Muslim community decided to make gates to the other monks not to come into our area in order to be safety for our child's babies. Nah, konflik etnis inilah kemudian menyerempet ke konflik agama, dan itu terjadi pada tahun 2012. Nah, kali ini konfliknya itu antara umat Islam Rohingya dan umat Buddha Rakhine, umat Buddha Myanmar secara umumnya, penyebabnya sendiri tidak pasti. Karena ada yang bilang penyebabnya itu karena umat Buddha Rakhine itu khawatir jika populasi umat Islam Rohingya itu meningkat di sana. Nah, ada yang bilang pula pemicunya itu karena ada kasus kriminal yang berawal dari pemerkosaan, kemudian pembunuhan, dan lalu kasusnya membesar. Nah, ada juga yang beranggapan karena faktor persaingan ekonomi. Nah, ada juga yang beranggapan karena faktor persaingan ekonomi, di mana orang Buddha Arakan Rakhine itu khawatir jika sumber ekonominya itu banyak diambil dan diolah oleh orang Rohingya yang ada di sana. Mengingat kawasan Rakhine ini adalah kawasan termiskin di Myanmar. Nah, tokoh Buddha yang memprovokasi umat Buddha ketika itu adalah Biksu Asin Wiratu dengan membuat sebuah gerakan yang bernama Gerakan 969, yang secara paralel itu juga dianggap sebagai gerakan Islamofobia, gerakan anti-Islam atau anti-Rohingya. Namun ikhwata, bagi yang pro dengan nasionalisme Myanmar dan simpatisan gerakan Buddhisme ekstrim ini, mereka itu berdalih dan mengatakan bahwa gerakan ini adalah gerakan pertahanan orang-orang Buddha dari pengaruh umat dan agama Islam secara umum dan orang Rohingya secara khusus di sana. Ikhwata, pada mulanya, Wiratu itu mengajak umat Buddha untuk memboikot produk-produk dari umat Islam sejak tahun 2001. Dan puncak meledaknya itu di tahun 2012, ketika mereka sudah benar-benar memprovokasi dengan kekerasan, dengan main fisik. Majalah Times tahun 2013 itu secara eksplisit menyebut Wiratu itu sebagai teroris. Namun Wiratu berdalih bahwa gerakan mereka itu dibuat untuk melindungi umat Buddha, di mana secara bersamaan mereka menanamkan propaganda bahwa orang Rohingya ini dicap oleh mereka memiliki perangai buruk, dan mereka ingin mendirikan negara Islam sebagai alibinya. Di Myanmar biu le Muslim nangang curang mau dulu dulu ya cilan ta je lah tuan, tenangan cilan dulu saya lah, dulu wow tenangan lo dah dah neo change out kan ya, pasar tu kuda yang mahal dulu. Nah, dari konflik yang sifatnya terbatas kemudian akhirnya menyebar luas dan melibatkan militer, dampaknya akhirnya sekitar 2.528 rumah dibakar, kemudian 90.000 orang Rohingya mengungsi dan lebih dari 1.000 orang meninggal. Dan pada tahun 2013 pula, kerusuhannya itu menyebar dan menjadi konflik anti-Muslim dan menyerang umat Islam di kawasan lainnya. Dan pada tahun 2013 pula, kerusuhannya itu menyebar dan menjadi konflik anti-Muslim dan menyerang umat Islam di kawasan lainnya. Dari konflik inilah akhirnya memicu gelombang pengungsi Rohingya besar-besaran.
yang mana akhirnya mereka ketika itu ada yang terdampar ke Aceh. Dengan kondisi demikian, maka tentu muncul kelompok-kelompok pertahanan secara militer, seperti kelompok Arakan Rohingya Salvationion Army pada tahun 2013. Singkat cerita ikhwata, 3 tahun kemudian, pasukan Arsa ini melakukan perlawanan dengan militer Myanmar. Dan junta Myanmar kemudian meresponnya, yang mana menyebabkan terjadinya genosida besar-besaran pada tahun 2017. Nah, beberapa militer Myanmar yang membelot itu juga mengakui bahwa mereka itu diperintahkan untuk menembaki semua yang mereka lihat dan yang bergerak di sana. Tidak peduli apakah dia itu orang tua, anak-anak maupun wanita, tembak semua. Sudah membumbuikan mereka. ကျွန်တော်တို့အမိတ်ပြေးရမမဲမြင်လဲအကုန်ပြစ်တန်ကြလဲအကုန်ပြစ်ဆိုပြီးမှကျွန်တော်တို့ပြစ်ရှင်းချင်းပြီးမှတောင်ပေါ်သာကြွရအောင်ရောက်လာတာဟုတ်ဘယ်လောက်ရတယ်ကွာဝင်ရင်းတွေကအဲ့လိုကလောက်ရတယ်ကွာဆေးရှင်းလောက်တော့ဆေးရှင်းလောက်တော့မှာကလေးလူကြီးဒီလိုကြွကြအကုန်ပြစ်တန်ပြစ်ရှင်းနေပြစ်ရှင်းနေတာရှိပါတယ်ကျွန်တော်လိုက်ရှင်းညတိုင်လဲလိုက်ရှင်းလိုက်ရှင်းပြီးမဲမဲမြင်အကုန်ပြစ
Kondisi yang seperti itulah yang membuat lebih dari 1 juta warga Rohingya harus mengungsi ke negara lain. Salah satu wilayah pengungsi Rohingya terbesar itu adalah kamp pengungsi Kutub Palong yang ada di Cox's Bazar, Bangladesh. Nah, karena kondisi ketika itu sangat mencekam dan mencemaskan, maka tentu wajar ketika itu banyak dari kita yang berempati. Karena memang mereka ini korban dan lari dari perang untuk menyelamatkan diri mereka. Dan warga Aceh ketika itu menyambut mereka atas dasar nilai kemanusiaan para pengungsi Rohingya yang terdampar di Aceh. Bahkan ikhwata, ketika itu kita sampai buatkan aksi bela Rohingya di Jakarta ketika negara-negara lain menolak pengungsi Rohingya. Ini menunjukkan betapa besarnya nilai luhur dan kemanusiaan bangsa kita. Nah, itu ketika itu, ya. Namun seiring berjalan waktu, semakin banyak pengungsi yang datang ke Aceh dan juga ke Indonesia. Dan ini membuat kita menjadi curiga. Terlebih ikhwata, banyak kasus-kasus yang terjadi di kawasan pengungsian yang akhirnya membuat kita risih dan antipati. Nah, soal kenapa pada awalnya kita terima pengungsi Rohingya dan kemudian kita tolak, ini akan kita bahas insya Allah dan kita ulas pada pembahasan berikutnya. Walaupun pada akhirnya kita juga dilema. Di satu sisi atas dasar kemanusiaan kita kasihan dengan mereka. Namun di sisi lain, dengan kehadiran mereka kita juga jadi kasihan dengan penduduk lokal. Nah, berdasarkan sejarah dan kondisi mereka, PBB kemudian mendefinisikan orang-orang Rohingya sebagai etnis minoritas yang paling dipersekusi dan digambarkan sebagai di antara orang-orang yang paling tidak diinginkan di dunia, sekilas seperti Palestina, penduduk lokal yang diusir karena ras mereka tidak diakui. Namun secara bersamaan, pengungsi Rohingya itu juga dianggap seperti Israel, datang ke negara lain lalu minta jatah tanah, seperti yang terjadi di Malaysia. Namun ikhwata, kalau ditanya apakah ini perang agama atau etnis atau konflik etnis, saya sendiri beranggapan jika ini adalah mulanya perang etnis yang berujung pada agama. Karena pada akhirnya, alasan agamalah yang digunakan oleh nasionalisme Buddha Myanmar dan pemerintahannya untuk menghabiskan muslim Rohingya yang ada di sana. Tapi agama itu jadi alasan pelengkapnya. Karena ada juga muslim di kawasan lain, seperti di kawasan Yangon yang dapat hidup damai di sana. Maka ikhwata, sampai di sini saja pembahasan kita kali ini. Semoga ada manfaatnya. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.